ikhtiar lahiriah berupa memisahkan penderita dengan orang yang belum terkena apakah ada dalilnya ada Rasulullah s.a.w. bersabda firra minal majzumi firaraka minal asad beliau s.a.w. bersabda menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta kenapa kusta kusta ini penyakit apa? kulit yang sangat menular penyakit kulit yang bisa sampai membuat jari jemari ini putul na'udzubillahimin kata Nabi SAW menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta seperti menjauhnya kamu dari harimau Harimau napa? Macan. Nek jenengan ketemu macan pripun? Merek. Lari. Makanya Nabi gunakan kata firra, larilah kamu. Pergilah, menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta, seperti larinya kamu ketika ketemu dengan macan. Itu dalil isolasi pengisoliran orang yang kena penyakit menular. Jadi, orang yang kena penyakit menular itu sebaiknya diisolasi, diisolasi orang di pelakban dan dimasukin dalam nopo? ruangan khusus sehingga tidak menyebar itu dalilnya.